Assalamualaikum. Hari ini Arun sakit, sampai dekat kolam udang Padang Serai. Okey, kali ini Arun sakit akan tunjukkan setup setting sebab semalam tak sempat nak tunjuk. Okey, so hari ini Arun sakit akan tunjukkan setup lah yang Arun sakit guna. Disebabkan tak macam orang lain, Arun sakit guna rod spinning. Okey. So dia punya setup dia macam ni. Okay, rod. And then kena ada stopper ni untuk pelampung. Lepas tu harus sakit letak batu ladung 4 gram. Okay, dia punya perambut ni, leader ni 8 LB. Okay, 8 LB daripada Rapala. Batu ladung ni 4 gram. And then pelampung yang harus sakit guna adalah pelampung yang jenis macam ni, RM2 lebih kot. Okey. Satu 14, dia punya ni size dia 14. Lepas tu yang ni 6. Okey, dua-dua ni arus sakit guna, tapi tengoklah kalau macam umpan tu besar ke apa, ataupun air kita nak main dekat air dia yang berbuih tu, arus sakit akan gunakan yang size 14. Kalau just nak baling biasa je, untuk yang lebih sensitif, yang ni lah, nombor 6. Okay. Okay, size hook yang Harwan sakit guna adalah jenama size 3, jenama The Angler. Okay, hook ni kalau setiap kali Harwan sakit nak mancing, memang Harwan sakit akan akan tukar lah, sebab nak bagi, nak memastikan hook tu tajam, betul-betul tajam. Sebab udang ni kan dia sensitif sikit, kita kena sentap sikit agar dia solid hook, tapi jangan kuat sangat, jangan sembak macam sembak Haruan. Okay. So rambut dia, dia tak payah panjang sangat, cuma satu jengkal je rambut yang Haruan, yang ni yang dah siap buat lah. Okay, satu jengkal macam ni je daripada pin, dengan ni satu jengkal. Okey, bagi kita test lah, tengok kalau macam tumpul sikit tu, tukar mata kain lain kan. Haruan sakit ada tunjuk, kita celup kita letak mata kail dekat ujung joran, lepas tu celup. Okey, lepas tu lagi satu adalah kita letak batu ladung dekat ujung mata kail, lepas tu kita tenggelamkan dia, and then lepas tu baru kita adjust pelampung tu bagi agak-agak elok je dengan paras saya. Lagi satu macam tu lah, keadaan macam tu, macam saya yang guna spinning kan. Okay, so saya akan suka air dengan cara yang macam tu lah, letak batu ladung kat bawah, lepas tu bagi dia tali tegang elok, tenggelam, and then baru ukur pelampung dekat mana lah, macam tu. Okay, lagi satu setting ultralight yang Harwan sakit guna adalah rod Okuma Nemesis 26LB. Lepas tu mainline fireline 4LB, leader dia 8LB Rapala. And then rear spinning Shimano Sienna 1000. Okay, yang tu setup yang Harwan sakit guna lah. Kalau nak guna Queen Teton lah, rasanya lagi current kot, sebab Queen Teton kan dia macam lagi more band kan, lagi lentuk dia punya tu rod dia. Okey, saja perkongsian dari saya. Jom kita mancing. Okey, hari ni kita dekat kolam udang Galah Padang Serai. Hari ni dengan Master Arif Zudis. Master lah sangat. Kita tengok hasil dia apa. Boleh kok. Yeah.
makanan lagi. Udang comel. Aduh, udang tu pun air kedi. Sabar. Okay, ni udang yang ke-10. Dia yang ke-10. Okay, itu saja mancing hari ni 3 jam dekat kolam. Okay, tips untuk hari ni bila apa udang tu dia tak pelampung tu tak tenggelam, kita tarik sikit-sikit lah. Tarik sikit-sikit pelan-pelan. Nanti berharap ada sambaran lah dari udang. Lepas tu bila ada sambaran tu, pelampung tu akan tenggelam sikit. Lepas tu masa tu kita stop lah. Lepas tu yang lagi satu, kita jangan segan lah tanya orang-orang otai yang dekat kolam ni. Kira mereka lagi banyak teknik lah nak mancing macam mana kan. So kita boleh tanya mereka macam mana teknik. Teknik yang berkesan untuk mancing udang ni. Kita kena apa perhati lepa macam mana lepa mengai, macam mana lepa sentok udang. Macam tu lah. Okay, sekian saya jadi haruan sikit. Okay. Semoga berjumpa lagi. Okay. Jangan lupa subscribe dan like dan share Haruan Sikit channel untuk video mancing lagi. Okay, terima kasih. Okay, hasil untuk mengenai tadi itu ada yang dah mati, ada yang duduk lagi. Semuanya sepuluh ekor. So kalau yang hidup-hidup lah, kalau yang mati tu kita makan.